mereka adalah orang-orang yang sedang berguru. Di tanah yang tidak mereka kenal sebelumnya. Mereka berjuang melawan ego yang membuncah. Melawan problematika kehidupan. Tidak melulu soal menara tinggi yang berpamer diri di jalanan kota, atau beton yang kaku, dingin menjulang. Tapi juga soal keharmonisan sebuah naungan dengan alam, manusia, dan kearifan lokalnya. Soal integritas, komitmen, dan juga kerjasama. Aku mewariskan namaku pada mereka. Dengan harap mereka terlahir sebagai pembela yang menjunjung kemaslahatan alam raya. Semoga bumi ini tetap mampu menjadi tempat manusia berada. Manusia yang merangkai cerita hidup yang layak dikenang. Sebagai epos sederhana yang kini sedang tersajikan tentang mereka yang kuwarisi namaku, keluarga mahasiswa teknik arsitektur Wiswa Karman.